Lagi-lagi ada artis yang keciduk prostitusi online. Pada hari Jumat 27 November tahun 2020, polisi kembali menciduk dua orang wanita yang diduga sedang melayani kliennya dalam sebuah transaksi prostitusi online di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dua wanita yang berinisial ST 27 tahun dan MA 26 tahun merupakan artis sinetron dan seorang selebgram. Waduh, kasus prostitusi online memang kerap kali menghantui kehidupan para pesohor ya. Yang pernah terungkap salah satunya kasus Vanessa Angel yang ditangkap di Surabaya. Netizen tahu nggak bayarannya? Mencapai 80 juta loh. Nah, kalau yang terbaru ini, konon katanya dipatok dengan tarif hingga 110 juta. Wah, makin naik ya. Sejak Jumat, kasus ini bergulir masih belum dirilis nih nama lengkap dari kedua artis tersebut. Tapi kalau mimin selidikin di lapak netizen, banyak yang menduga nama ST ialah Somaya Taskia, yang merupakan pesinetron cantik di salah satu televisi swasta. Nah, sedangkan MA masih belum terungkap nih. Yuk kita tebak-tebak. Belakangan tersebar rekaman video CCTV yang menampilkan detik-detik kedatangan kedua artis tersebut ke hotel dan proses penangkapannya. Nah, kalau dari cuplikan CCTV tadi, ada yang bisa tebak nggak nih ST dan MA itu siapa? Bisikin mimin dong, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe biar mimin bisa share ke kalian berita viral terkini tentang selebriti tanah air. Karena tempatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.